Antukna Jawa Barat boga perda pasantren satu tas dicindekeun dina rapat paripurna DPRD Jawa Barat poe Senin pasusore 1 Februari 2021. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nandeskeun ku dicindekeunana eta perda teh moal aya deui barudak di Jawa Barat anu sakola di pasantren anu teu dirojong ku nagara. Eta perda pasantren teh mangrupa anu munggaran di Indonesia lian ti perda perlindungan terhadap pekerja migran. Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat, serta Sakumna Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Antukna Nanda prak-prakan nyendekeun perda pesantren dina rapat paripurna DPRD Jawa Barat poe Senin pasusore 1 Februari 2021. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun ku dipedalkeunana eta perda moal aya deui barudak di Jawa Barat anu leuwih milih sakola di pasantren anu henteu nampa pangrojong ti nagara. Pangnak itu samemehna nagara ukur ngarojong widang atikan formal, ari atikan pasantren tradisional, henteu nampa pangrojong ti pamarentah. Jawa Barat adalah provinsi pertama yang memiliki peraturan daerah untuk pesantren, sehingga tidak boleh ada lagi anak-anak di Jawa Barat yang memilih sekolah di pesantren tidak mendapatkan dukungan dari negara. Selama ini negara hanya mendukung yang formal, yang sekolah negeri atau sekolah agama yang dibawa Kemenag, tapi kalau dia pesantrennya tradisional itu tidak masuk dalam dukungan formal. Bisa gedengin perda pesantren, tilu perda sejenage dicindekeun poe Senin pasusore 1 Februari 2021, nyaeta perda perlindungan pekerja migran, perlindungan anak, serta ngeunaan penyelenggaraan komunikasi informatika, statistik, dan persandian. Dinamprona, perda pesantren jeung perlindungan terhadap pekerja migran, mangrupa perda anu munggaran ngajanggelek di Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV.